ini seperti apa sih nih? Untuk perkembangan film, waduh keren banget. Seperti kita lihat sama-sama ada film Perempuan Perjalanan, ada film Susi Susanti yang baru rilis di bioskop dan benar-benar sangat beragam banget perkembangan film Indonesia ini. Demandnya memang sangat tinggi. Tapi sekarang ya kita lagi konser ini tentang apa ya, regenerasi atau regenerasi ya, orang yang di belakang layar juga. Tapi apakah memang benar di tahun ini artinya banyak juga yang mengambil kearifan lokal dari legend-legend yang mungkin kayak film Susi Susanti dan lainnya, seperti itu nggak sih? Gimana tuh? Dan maksudnya di tahun ini kan banyak juga film-film yang mengangkat legenda-legenda, legend-legend gitu kan? Legenda. Oh iya. Ya banyak banget sih memang karya Susi yang bisa direfleksikan terhadap industri film dari penyelenggaraan di tahun ini dan juga film-film yang beredar di tahun ini. Sebenarnya bisa direfleksikan.
video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.